anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik, dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti lapal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Adi Buddha, saya. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Daripada kepentingan pribadi dan orang dan pribadi. Saya ulangi.
daripada kepentingan pribadi seseorang, dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu. Persiapan penanda tanganan berita acara Sumpah Janji anggota DPR RI terpilih secara simbolis. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menuju meja penanda tanganan. Penandatanganan berita acara diawali para wakil kelompok agama Sumpah Janji. Berikutnya, para rohaniwan disilakan maju ke meja penanda tanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Para rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.